Kita mulai mencampur media tanam. Kita pakai tanah ini satu pot, karena kita akan menanam di 3 pot, jadi tanahnya satu pot. Ini sekam bakar 2 pot, kemudian pupuk kandang 1 pot, terus sekam lapuk. Ini sekam lapuk, sekam lapuk 1 pot. Kemudian ada ini kapur dolomit M4 sama molase. Kita campur ya. Sapot kurang apa sapot? Sapot lebih. Kira-kira sapot. Sing iku kabeh, terus sing iku separo. Oke. Iya, apa-apa. Cuma nek keakan lemah iku biasa gak boros yul, Mas. Pupuk kandangnya masuk. Oke, Mas, sampai sama nuduk enggak apa-apa, Mas. Jangan-jangan enggak apa-apa. Ambiar ta. Iya. Ambiar ono. Enggak, maksudnya kan dilebarno kok tadi di sana. Pupuk kambing. Iya, wis tak kira-kira gimana koyo iki. Kambing ta iki? Iya. Kabeh no wis gak apa-apa. Dolomit, Mas. Dolomit. Wes 5 bener 5. Iya, pas ya. 5 genggam dolomit. Nah, udah. Ini sudah ini. Durung iku keri-keri. Sing iki apa, Mbak Teh? Keri sih. Juga ada nah. Juga ada. Aduk. Ini EM4 ambil molase campur air 9 liter. Jadi 9 ciduk itu tutup ya. 9 tutup, Mas. Soalnya telung pot. Peresi sak durunge bolong lho ya. Telu. Yo sak durunge bolongan. Piro, Mas? 27. Raise. Halo. Sama. Ini nak popo ku ya sama. Tak popo, engko diedit. Iya, mulai se. Sama. Piro? Sama podo. Iki. Ya iku mau ae. Sik seger. Kecap. Rai sejuk. Tandur sih ora mantah. Oke. Mangan tanduran. Telu. Legi ku, Mas. Kecap iki. Heeh, gula. Ampas anune tahu. Gula, anune gula, ampase gula. Kok pabrik tebu, pabrik gula. Ya, jadi songo. Wis yo, songo. Wis, Mas. Kira kurang situ ae. Tambah nang situ ae. Lali ta. Terus diuduk, Mas. Dicetok ta, Mas. Kangge tangan. Cetok. Cek. Oh, ditutup sih. Oke. Kita aduk. Masuk di rojok no kono. Di rojok no kono. Terus diurat. Sama kayak nol bolongan sih, ta. Oke. Oke, kita aduk. Apa? Pacul, tas skrop. Bingung video mu ae kok mbak putih kok, Mas, cukup napa, Mas? Napa iki, Teh? Mas. Kok kapur mau ta? Iya. Oh, gak apa-apa, tak pikir gamping ta apa wae. Lanjutkan, turu-turu ae, Mas. Sing ora nggak kayak.
bisa. Kok nomas kurang kayak. Eh, kelopo. Oke, oke. Ya sama tuh guys. Wis aku rung wis telepono. Sing dhisik. Oke. Oke. Iya. Gak. Dipeki ae. Nyapo. Kebon. Nah, ini setelah dipot seperti ini, kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu. Kita fermentasikan. Nah, ini saya tutupin pakai plastik. Ada yang dimasukkan gelangsing gitu ya, plastik beras gitu, selama 2 minggu ditali. Kalau saya seperti ini saja sudah cukup kayaknya ya. Semoga subur gitu aja. Nah seperti ini ya, saya tutup pakai kresek aja. Nah, ini pakai gelangsing apa seadanya kita ya. Nah ini sudah 2 minggu ya kita fermentasi tanah, media tanamnya buat nanam anggur. Sudah 2 minggu kita akan buka sekarang kondisinya seperti apa. Kayaknya sudah subur ini. Ini sudah ada yang tumbuh. Berarti ini kira-kira sudah subur ya. Kita coba cek. Iya. Nih. Yang ini saja kita cek. Ini sama sih. Kondisinya sama. Cuma ini agak basah gitu ya, yang tadi pinggir-pinggirnya kering, kalau ini basah semua. Basah nggak kering. Oke, next kita lanjut update video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.